Baby bus. Mobilku rusak. Bisakah kamu menolongku? Jangan khawatir. Coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi. Ayo kita perbaiki dulu. Kabelnya rusak. Ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Wow, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Mobil ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri. Segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali. Datang dan cucilah. Tarik sikat untuk memberi busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Terima kasih telah memperbaiki mobilku. Kamu keren. Anak-anak, ikuti aturan saat berkendara. Pastikan untuk berhenti saat pejalan kaki berjalan di zebra cross. Aku tidak bisa menyalakan mobilku. Bisakah kamu memeriksanya? Jangan khawatir. Coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Semua masalah telah diidentifikasi. Ayo kita mulai memperbaiki. Mobil ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri. Segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali. Datang dan cucilah.
Tarik sikat untuk memberi busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi, ayo kita tutup penutupnya. Bannya sudah rata, ayo kita ganti dengan yang baru. Dongkrak mobil terlebih dulu. Lepaskan sekup dan ban yang rusak. Lalu pasang ban yang baru. Pasang sekrup baru dan kencangkan ban baru. Ban sudah dipasang dengan benar. Berikutnya, ayo kita pompa. Ban sudah diganti. Kerja yang bagus. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Terima kasih telah memperbaiki mobilku. Kamu keren. Anak-anak, ikuti aturan saat berkendara. Pastikan untuk berhenti saat pejalan kaki berjalan di zebra cross. Mobilku rusak. Bisakah kamu memeriksanya? Jangan khawatir. Coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi. Ayo kita perbaiki dulu. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Oh, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Ada bagian yang penyok di mobil itu. Ayo kita perbaiki. Pertama-tama, lepaskan item dengan tang. Lalu, tarik bagian yang penyok keluar. Letakkan plat baja yang benar. Lalu, semprot plat baja dengan cat. Wow, mobil sudah bagus lagi seperti baru. Kerja yang bagus. Bannya sudah rata. Ayo kita ganti dengan yang baru. Dongkrak mobil terlebih dulu. Lepaskan sekrup dan ban yang rusak. Lalu pasang ban yang baru. Pasang sekrup baru dan bukan yang ini. Cobalah yang lain. Ban sudah dipasang dengan benar. Berikutnya, ayo kita pompa. Ban sudah diganti. Kerja yang bagus.
Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Wow, mobilku sudah bagus lagi seperti baru. Kamu keren. Ingatlah untuk mengencangkan sabuk pengaman saat mengemudi.